Oke guys, kembali dengan video aku kali ini. Di video kali ini, mari kita bicara soal animasi Malaysia. Kalian tahu film ini? Atau film ini? Saya rasa hampir separuh masyarakat Indonesia pernah dan mengakui kehebatan dari animasi Malaysia. Contoh kecil, umur aku sekarang udah 27 tahun dan sampai sekarang aku masih menonton film Upin Ipin. Ayah aku usianya sekarang udah 55 tahun dan beliau sampai sekarang masih gemar menonton film Upin Ipin. What? Itu merupakan contoh kecil bahwa animasi Malaysia begitu populer di Indonesia. Ya, aku harus akui itu memang mereka hebat banget dalam membuat sebuah animasi. Tidak berhenti sampai di sana, guys. Dunia perfilman Malaysia terus berinovasi dan terus mengembangkan animasi-animasi baru yang tentunya gak kalah keren dari animasi sebelumnya. Seperti di video kali ini, ada sebuah film terbaru nih berjudul Match Hamotto. Kalau dilihat dari judulnya, ini kayak film Jepang gitu ya. Tapi ini memang produksi Malaysia, guys. Film tersebut baru saja rilis tanggal 8 Desember 2022 kemarin di seluruh bioskop Malaysia. So, di video kali ini, karena aku banyak banget menerima requestan dari subscriber untuk reaction trailernya, aku bakal penuhi requestan tersebut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video itu. Karena aku bakal terus menerima requestan kalian, jadi kalian harus subscribe. Tangan aku. Aku Amato, tuan baru kepada Mekapod. Nama dia Amato ya. Ini kan filmnya Match Hamotto. Terus kayak bahasa Jepang gitu. Tapi kalau dalam filmnya namanya jadi Amato, kayak Malaysia banget. Robot hamba yang terhempas dari angkasa lepas. Robot hamba? Aku ni Power Sferalah. Kau tengok ni! Mechabot Mechanize! Mecha Blasto! Wow! Huyo! Punya apa boleh jadi senapan Blasto? Wow, gila detailnya. Oh, daripada pencipta Boboiboy. Jadi kayaknya satu manajemen gitu gak sih film ini? Bentar. Nah, daripada pencipta Boboiboy. Siapa robot-robot tu? Kenapa diorang kejar kau? Diorang tu robot General Gratacus. Diorang ditugaskan untuk memburu aku. Sebab aku handsome. Wow. Sempat lagi. Siap sedia untuk serangan. Orang ramai diminta berhati-hati laporkan sebarang insiden yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Wow. Jangan bertindak sendirian macam Mas Mana tu. Dengar tak apa tu? Baik apa? Lari robotku. Gila, gue merinding, cok. Mechabot Mechanize. Oh, jadi yang merah bulat tadi itu dia tuh bisa berubah jadi tembakan gitu. Terus jadi juga bisa jadi kekuatan si ini, si Amato gitu. Dia jadi berubah pakai kostum gitu. Kau takkan dapat, Mechabot! Di Desember ini. Buku bakal bertemu luas. Kuasa kau terlalu hebat. Berbahaya untuk budak seperti Amato. Wow, gila, keren banget. Wira lahir bukan dari kuasa. Wira lahir dari keberanian dan tanggung jawab. Barusan kayak ada bela diri gitu gak sih dari Malaysia? Gila, kelas banget anjir. Sumpah. Wow. Mecha Hamotto Movie bermula 8 Disember. Ah, oh, gila sih anjir. Best kan trailer tadi? Jom kena sama-sama dengan tekan butang like. Harus banget guys, di-share banget sumpah. Jujur ini kayak film Hollywood dari luar negeri, animasi itu apa? Disney. Ini bener-bener kayak mirip Disney gitu, detailnya terus kayak
kualitasnya epic banget sih. Sumpah, gue kayak wow. Dan ini jujur kayak mirip banget dengan Boboiboy Boy gitu ya. Karena mungkin satu manajemen gitu sama Boboiboy Boy gitu. Jadi kayak semirip itu. Ini masih ada sih waktunya kayak 5 menit gitu. Jadi kita coba lihat lagi. Nah ini kekuatannya tuh sih itu tuh kan. Siapa kau ni? Gila anjir, keren banget. Mega Mato. Hah? Mato-mato? Mato-mato? Mega Mato lah. Oh, dibacanya Mega Mato. Gue gak tahu, sorry. Gila kau semalam. Mana aku dapat wabah canggih tu? Hah, tu yang aku nak cerita dengan kau ni. Kau tahu tak? Semalam masa aku balik, ada kapal angkasa terhempas. Kat situlah aku jumpa Mega Bot. Oh. Aku, Mega Bot. Power Sphere dengan kuasa Mega Knife. Hah? Mega Knife? Dia boleh make upkan kau jadi nice. Mega Knife lah. Macam ni. Mega Bot, Mega Knife. Oh, kayak gitu. Galak banget. Apa lagi yang kau boleh cantum? Juga penyapu boleh. Bentar. Sapu pun berubah. Tapi menurut aku lebih best lagi kalau misal ada subtitle Inggris atau ada voice over atau ada dubbing bahasa Inggris gitu. Harus banget sih, jujur. Sumpah guys, ini tuh bisa banget bersaing di kancah internasional sih menurut gue. Kayak anjir, gue ngedukung lu banget sih sebagai warga Indo karena, you know, ya jujur lah kalau Indo dalam bidang perfilman animasi itu masih belum setaraf Malaysia gitu. Tapi ngedukung banget animasi Malaysia, please harus banget guys ada subtitle, ada dubbing Inggris, bahasa Inggrisnya gitu biar universal gitu, biar kayak Singapura, kayak orang-orang negara-negara besar tuh bisa nonton juga. Karena ini best banget. Apa kau buat ni? Jadiin sapu. Akhirnya kita bersemoga lagi. Itu kakakus. Kau takkan dapat sentuh Mega Bot. Kenapa itu? Ada sarana robot katanya. Bahaya ni kalau betul. Ayuh, siapa yang main tiba-tiba ni bang? Cari dia sampai dapat. Best banget. Sampai batuk gue. Kalau boleh gue kasih rating ini 1000 ratingnya. Gila sih. Jujur guys, gue gak over. Tapi ini keren banget. Kayak jalan ceritanya, terus kayak detail animasinya, karakternya itu bener-bener keren banget. Bahkan luar biasanya mereka, tadi saya lihat kayak menyelipkan sebuah bela diri tradisional gitu, silat kalau gak salah, yang pakai baju hitam tadi, cuman aku gak pause. Keren gak sih guys? Cuma kayak gokil banget gak sih? Dan buat kalian yang belum nonton, harus banget nonton sih. Gak harus anak-anak guys. Orang dewasa juga boleh banget nonton ini saya rasa. Dukung terus animasi Malaysia, apalagi buat kalian sebagai warga Malaysia. Kalau bukan kalian, siapa lagi guys? Kalau gak nonton, minimal tonton trailernya, like dan share juga gitu. Dengan hal tersebut, kita bisa sedikit ngebantu atau ngeboost filmnya biar semakin terkenal karena ini udah layak banget bersaing sama sekelas Disney menurut aku sih. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. So, itu saja video aku kali ini. Thank you so much for watching. Hope you guys like it. Bye-bye.